Mengapa? Karena pelaku non negara belum besar, masih kecil. Karena itu kita mengandalkan peran negara. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang non negara itu makin hari makin besar. Lihat saja kampus Muhammadiyah sekarang ini. Dari Perserikatan Muhammadiyah saja, ini kalau saya lihat datanya nih, kontribusi Muhammadiyah ini, coba lihat, 112 rumah sakit, 5.300 sekolah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren, ada 1.200. Ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi.